Halo Weekenders, tahukah kalian di saat bulan Ramadan, pasar gede ini juga ada lampion berbentuk ketupat. Yuk tonton videonya sampai habis ya, jangan lupa like dan subscribe. Di kawasan sekitar pasar gede Solo, biasanya lampion dinyalakan ketika ada hari raya Imlek atau untuk menyambut tahun baru Imlek. Namun saat ini ketika bulan Ramadan tiba, lampion berbentuk ketupat juga ada di sekitar kawasan Pasar Gede Solo. Kalian bisa menikmatinya di kawasan Pasar Gede Solo ini ketika malam hari dan bisa juga nongkrong di sekitaran Balai Kota Solo. Jangan lupa untuk mengajak teman atau pasangan atau mungkin keluarga Anda untuk bersuah foto di bawah lampion ketupat ini. Lampion ini sudah dinyalakan mulai dari awal bulan puasa atau bulan Ramadan karena memang untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tempat ini juga bisa jadi pilihan untuk wisata malam di Kota Solo. Tak perlu ragu lagi, langsung saja datang ke sini. Kalian juga bisa menikmati berbagai macam kuliner di sekitaran Pasar Gede Solo ini. Nah, itu dia lampion yang berbentuk ketupat untuk memeriahkan bulan Ramadan di Kota Solo. Tonton terus video lainnya hanya di weekend.id.